Dan kembali di Newsline pemirsa, kali ini saya ajak Anda untuk menyimak update terkini tentang KTT ASEAN di mana Presiden Joko Widodo meninjau lokasi pusat media atau media center KTT ke-42 ASEAN dan Presiden ingin memastikan bahwa seluruh fasilitas dan juga layanan yang tersedia siap untuk mendukung gelaran KTT ASEAN kali ini. Tinjauan dilakukan Presiden Joko Widodo di media center yang berlokasi di Hotel Bintang Flores Labuan Bajo pada Selasa siang. Tinjauan Presiden ini didampingi oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Kapolri dan Panglima TNI. Presiden meninjau dan juga mengecek sejumlah ruangan di media center, mulai dari ruangan untuk konferensi pers hingga ruangan kerja para jurnalis. Total ada 440 jurnalis yang meliput KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo ini, baik media lokal, nasional, regional, dan internasional.